Honda CR-V 2023 mencuat di publik, dan mobilnya terlihat seperti ini. Generasi terbaru Honda CR-V akhirnya telah diperkenalkan dan akan ditawarkan di Amerika Serikat. Empat varian yang ditawarkan yakni CR-V X dan XL dengan mesin 1.5 liter VTEC turbo, kemudian Sport dan Sport Touring dengan teknologi hibrid. Nah, spesifikasi mesin terjawab, masih menggunakan mesin 1.5 liter turbo cas 4 silinder yang sama seperti di pasar Indonesia, namun, sedang dirombak untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, pengembangan difokuskan pada turbo untuk mencapai daya tanggap, header 4-2 tak lepas dari tangan yang dioprek. Outputnya tidak berubah. Tenaganya masih 190 PS, 193 tenaga kuda, dan torsi 243 Nm. Perbedaannya dapat ditemukan di putaran bawah, tenaga puncak pada 6.000 revolusi per menit dan torsi dari 1.700 hingga 5.000 revolusi per menit. Penyalur roda depan juga masih mengandalkan transmisi CVT. Dikatakan juga telah diperbarui untuk mengurangi kebisingan dan getaran. Powertrain hybrid, teknis mirip seperti Civic E, HEV terbaru, didukung oleh mesin 2.0 liter Atkinson silinder, dikombinasikan dengan dua motor listrik menghasilkan 204 tenaga kuda, 207 tenaga kuda. Salah satu motor listrik memiliki torsi lebih, sebelumnya terkumpul total 315 Nm, kini menjadi 335 Nm. Untuk pasar AS, konsumen dapat memilih penggerak dua roda. Semua varian CR-V memiliki opsi real-time all-wheel drive dengan intelligent control, sekarang dapat mengirimkan 50% torsinya hanya ke roda belakang untuk menerima torsi dalam kondisi licin, bersalju, dan berlumpur. Spesifikasi, desain lengkap sedang dikembangkan, tidak ada kejutan lagi, karena sudah bocor dan menerima teaser yang sangat jelas, yang pasti, ukurannya paling besar. Hal ini pula yang menjadikannya CR-V paling gambit sejak pertama kali dibuka pada 1997, dari proporsi bodi, terlihat ceper dan memanjang, desainnya juga lebih elegan dan dewasa. Karakternya lebih dewasa dari panutan saat ini, kesan sporty sedikit hilang,
tergantikan dengan gaya yang simpel dan elegan. Profil tetap panjang menunjukkan SUV 7 seater. Melihat LED baru, ternyata masih mengusung keunggulan Cervi saat ini. Selaraskan dengan grill heksagonal dengan motif interior serupa, panjang bodi menjadi 4.694 mm, plus 69 mm, lebar 1.864 mm, plus 10 mm, namun untuk tinggi turun menjadi 1.681 mm, minus 8 mm, jarak sumbu roda di 2.700 mm atau diperpanjang 40 mm. Berarti menunjukkan lebih banyak ruang kaki untuk penumpang baris kedua dan ketiga. Interiornya juga terungkap, inspirasi diambil dari Civic. Namun menurut Honda, Cervi generasi ke-6 ini menawarkan lebih banyak ruang, keunggulan, kenyamanan dan teknologi tinggi. Posisi tuas transmisi berada di sisi kanan untuk mendekatkan drive mode selector ke pengemudi. Ada tombol untuk mengontrol downhill dan rem parkir elektronik, tepat di atas adalah kompartemen khusus untuk pengisi daya nirkabel. Layarnya juga menggunakan ukuran 9 inci yang sama dengan Civic dengan dashboard digital 7 inci. Apple CarPlay dan Android Auto menjadi standar di semua model. Begitu pula dengan Honda Sensing yang sedang mengalami perombakan, seperti kamera baru dengan sudut 90 derajat dan radar yang mampu memantau area seluas 120 derajat, tambahan fitur baru termasuk traffic jam assist, CA, low speed, brake control dan traffic sign recognition, TSR, blind spot information, BSI, dan adaptive cruise control, ACC, serta lane keep assist dan low speed. Dan untuk pertama kalinya Honda Cervi dilengkapi dengan Hill Descent Control System, kombinasi yang tepat bagi yang memilih opsi AWD, terutama untuk mendukung kemampuan di medan off-road yang agak berat. Inilah tampilan dan spesifikasi Honda Cervi terbaru. Model yang kerap identik secara global itu menggambarkan penerusnya akan menggantikan generasi kelima di dalam negeri. Mungkin fitur yang lebih umum akan kita bahas nanti. Tentu saja, pemutar AWD belum kami jelaskan di sini. Sekarang kita tunggu kehadiran Honda Cervi terbaru masuk pasar Indonesia.
Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.